Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Cahayahti Indonesia bersama saya Said Bajuri... ...yang akan menemani pemirsa di rumah dan jemaah yang hadir sini... ...untuk memberikan pertanyaan kepada guru-guru kita, ada Ustadz Abdul Syukur... Kang Rashid dan Kyai Agus Darmawan dengan tema Selamatkan Hidupmu dengan Bersedekah. Jangan pernah takut untuk bersedekah. Dengan sedekah kita tidak akan miskin. Dengan bersedekah insya Allah sembuh dari penyakit seperti guru kita. Paham semua? Siapa yang belum bersedekah? Belum. Sama saya juga belum hari ini. Baik, silakan pertanyaan. Ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Nur Khalifah. Saya dari Joglo. Saya ingin bertanya kepada Kang Rashid. Ya. Silakan Mbak Mutia. Bagaimana ya. menurut Ustadz ketika kita udah niat bersedekah, akan tetapi akan tetapi ada keperluan lain sehingga kita nggak jadi bersedekah. Mohon penjelasannya. Baik kepada langsung bang majurit nih Tuan -tuan. atau saya yang wakilin Ustaz? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim terima kasih uh, beliau bertanya punya niat bersedekah tapi di tengah jalan ada keperluan yang mendadak sehingga sedekahnya tidak jadi sementara mudah mudahan setelah keperluan selesai dia jadi sedekah gitu Insya nah niat sedekah saja sudah dapat poin satu kalau terjadi memberi jadi poin dua Allah menyampaikan dari Rasulullah kepada Khalifah Umar ibn Khattab, innamal a'malu bin niat, Setiap aktivitas itu, sedekah, sholat, umroh, haji, itu Allah akan melihat bagaimana motivasi niatnya. Sudah niat diluruskan, baru ikhtiar jalankan. Maka awalnya supaya sedekah ini nyampe, ikhlas karena Allah niatnya, ittiba kepada Nabi caranya. Jadi, kalau sudah punya niat, insya Allah dapat poin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu akan mendapatkan mudah-mudahan karena niat sedekah, sehingga ini permasalahan tadi sudah bisa selesai, sehingga bisa sedekah niat lebih lanjut lagi. Insya Allah, ada pertanyaan kedua. Silakan, Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda dari Meruya mau bertanya kepada Kiai Haji Agus Dermawan. Baik. Ehm, boleh bertanya tentang kita boleh memilih-milih nggak sih kalau misalkan mau ngasih uang kepada pengemis pak? Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pilih-pilih kalau kita kasih kepada seorang siapapun. Saya pernah mengatakan tadi give the best. And the best will come back to you. Berikan yang terbaik. Terbaik itu akan kembali ke dirimu. Zaman Rasulullah, tukang minta mintanya pengemisnya itu, adik, ternyata bohong atau sombong. Dikasih satu butir kurma oleh Rasulullah buat pengemis, nggak mau, nolak satu butir. Tidak mau, tapi Rasul tersenyum memberikan sebutir kurma itu buat pengemis yang lain. Tapi yang satunya mengatakan, Alhamdulillah ya Allah. Engkau berikan rezeki satu butir kurma. Nabi langsung memberikan 40 dirham buat orang. Langsung ditambahin cash. Tetapi kita tidak boleh suuzon kepada siapapun. Walaupun ada pengemis yang bohong di Mekah. Alibaba, Fisabilillah. Itu kakinya ada pura-pura buntung tangannya pura-pura buntung atau pura-pura stroke atau pura-pura kanker atau pura-pura itu urusan mereka tetapi tetap niat kita baik bismillah in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. jika kamu berbuat kebaikan kebaikan itu kembali ke dirimu kejahatan kejahatan itu kembali ke dirimu men proposis gat disposis cukup faham iya banyak kejadian pengemis bohong guru yoi di sini pengemis tapi di kampungnya di orang kaya. Sawahnya 20 hektar. Oh. Selebihang. Banyak seperti itu. Banyak, banyak, Jadi orang yang bohong seperti itu nggak akan berkah dunia dan akhirat. Oh, iya. Oke. Okay. Siap. Baik. Pertanyaan ketiga ada masuk dari sosial media akan saya wakili kepada Ustadz Abdul Syukur dari Ed Amalina. Gaji saya per bulan tidak besar, jadi saya memilih untuk memberikan sebagian gaji saya untuk orang tua tanpa menyisihkan dua setengah persen untuk bersedekah. Apakah saya salah Ustaz? Baik. Subhanallah. Seorang anak yang punya perhatian kepada orang tuanya ini anak berbakti. Jadi kalau dia punya penghasilan besar atau kecil sudah selayaknya dia memberi nafkah untuk orang tuanya. Sehingga, apa ini jauh lebih utama daripada sedekah sunnahnya? Kenapa memberi kepada orang tua? Walaupun orang tua tidak meminta, tapi perlu diingat bahwa sebagai bakti, anak kepada orang tuanya memberi nafkah sampai begini. Seandainya ada seorang suami, dia punya istri, kemudian dia tanpa izin istrinya, tanpa bilang dia beri kepada orang tuanya maka harusnya seorang istrinya itu bangga. Mengapa? Punya suami yang berbakti kepada orang tuanya. Nanti setelah dia perhatikan orang tuanya insya Allah Allah tambahkan rezekinya. Sehingga dia bisa mengeluarkan. Beda dengan zakat loh ya tadi. Orang tua tidak menerima zakat. Tapi orang tua wajib dinafkahi. Lalu Allah masih beri kelimpahan, insyaAllah lewat zakat, lewat sedekah, lewat yang lain. Insya Allah perhatian dan kepedulian kepada orang tua mengundang rahmat dan berkah dari Allah subhanahu wa Amin, amin, alamin. Alam. Insya Allah. Baiklah, tadi jawaban dari guru-guru kita. Semoga bermanfaat semua. Bisa diambil manfaatnya. Oke, setelah jeda iklan berikut ini, kita akan kembali mendengarkan guru-guru kita untuk berbagi ilmu-ilmunya. Tetap di Cahaya Hati Indonesia.